Kalau hakim sudah berkesimpulan bahwa melihat Ibu PC dalam CCTV bahwa menyimpulkan Ibu PC itu tidak dalam keadaan sakit, saya juga bingung bagaimana memastikan orang dari CCTV, oh ini orang nggak sakit. Ya, saya juga bingung hakim langsung menyimpulkan seperti itu. Apakah dalam pemikiran hakim itu harus melihat orang sakit itu pakai kursi roda, ya, atau dipapa? Saya tanya. Saya nggak tahu kalau sudah menyimpulkan itu, saya tidak berharap banyak dari persidangan ini bahwa kita akan buktikan secara adil dan transparan. Tapi kalau melihat dari dua kali persidangan hakim seperti ini, jujur saya tidak berharap banyak. Hakim sudah menyimpulkan dengan melihat kondisi seseorang dari CCTV dan menyatakan tidak sakit, saya juga bingung.